pelantikan timbalan dan mungkin dari pertengahan PM tu? Pelantikan timbalan-timbalan menteri saya difahamkan semalam ialah ada perbincangan yang pendek saja. Proses itu akan berjalan minggu ini dan proses itu adalah sama seperti yang juga kita gunakan untuk membentuk kabinet, iaitu ada beberapa peraturan tertentu dari segi berapa jumlah timbalan menteri daripada gabungan-gabungan yang tertentu akan bergantung kepada jumlah sumbangan ahli-ahli parlimen dan masing-masing, dan Perdana Menteri akan menentukan portfolio yang dirasakan sesuai dan terpulang kepada gabungan-gabungan untuk mencalonkan nama-nama. Berdasarkan nama-nama itu, kemudian Perdana Menteri akan melihat kesesuaian kepakaran pengalaman dengan kementerian masing-masing sebelum dibawa untuk perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku. So I think that process is this week, and most probably, you know, it will take 1-2 weeks. I really can't answer, but the process has started.